Assalamualaikum. Anda sedang cari kamera aksi untuk trip anda yang seterusnya? GoPro Hero 11 Black yang baru sudah pun masuk ke Malaysia. Apa yang menarik dengannya? Saya pergi ke majlis pelancarannya dan ini saya nak kongsikan kepada anda. GoPro Hero 11 Black masih mengekalkan fizikaliti yang serupa dengan Hero 10 Black. Makanya segala macam alat ganti luaran seperti lensa ataupun aksesori seperti ND filter dan bateri semuanya masih padan dengan Hero 9 Black dan juga Hero 10 Black. Sebelum tu, semua Hero 11 kini didatangkan dengan bateri Enduro. Naik taraf yang paling nyata pada edisi kali ini adalah di bahagian dalam iaitu sensor. Dengan sensor baru ini, ada macam-macam benda baru yang menarik diperkenalkan. GoPro Hero 11 Black kini dilengkapi dengan sensor yang lebih besar tau. Berdasarkan info yang saya korek, model sensornya adalah IMX677L. Sebagai perbandingan, GoPro Hero 10 Black dulu menggunakan IMX677. Mungkin abjad L merujuk pada nisbah sensor 8:7 yang unik pada edisi kali ini. Ya benar, sensor GoPro kali ini lebih petak daripada biasa. Daripada segi resolusi, Hero 11 Black merakamkan gambar pada resolusi maksimum 27MP. Dihasil daripada tambahan piksel yang ada di bahagian atas dengan bawah sensor ini. Sewaktu merakam, kamera ini mampu merekod dalam nisbah 8:7 dalam resolusi 5.7K, frame rate 30 per second, dan POV Hyperview. Hyperview adalah POV baru yang diperkenalkan pada Hero 11 Black. Dalam edisi sebelum ini, POV paling luas adalah Superview. Bila Hyperview digunakan, kamera akan rekod video menggunakan keseluruhan sensor. Kelebihan video 8:7 menurut GoPro adalah ia boleh digunakan sama ada anda ingin rakam video secara melintang, menegak ataupun dalam segi empat sama. Pendek kata, rakam sekali, post di semua platform dengan cara crop di bahagian yang berkenaan sewaktu penyuntingan. Tak perlu lagi anda tanggalkan kamera untuk adjust dia punya orientasi ataupun buat sesuatu aksi itu banyak kali hanya untuk framing yang berbeza. Cumanya bila anda gunakan POV Hyperview, anda kehilangan option untuk ciri HyperSmooth 5.0 yang baru iaitu Auto Boost. Auto Boost akan adjust anda punya tahap kestabilan video secara dynamic dan automatic berdasarkan gegaran kamera. Lagi bergegar kamera itu, lagi dalam ia akan zoom untuk stabilkan video. Bila gegaran kamera sudah lerai, ia akan zoom keluar kembali dan GoPro katakan proses ini dilakukan selembut mungkin tanpa jejaskan kualiti video. Untuk nikmati Auto Boost, anda perlu merakam dalam mode selain daripada 8:7. GoPro Hero 11 Black juga kini boleh rakam dalam 10-bit tau. Katanya ia mampu rekod lebih banyak paras warna berbanding 8-bit sebelum ini. Hasilnya, video akan jadi lebih semula jadi daripada segi warnanya. Itu kelebihan dia. Kekurangannya adalah lebih banyak data bermakna lebih banyak storan digunakan untuk merakam dan tentulah komputer yang lebih berkuasa diperlukan untuk memproses kandungan sebegini. Anda yang gunakan GoPro untuk merakam video waktu malam ataupun astrofotografi, ada 3 mod baru boleh anda gunakan iaitu Star Trail, Light Painting dan Vehicle Light. Mode ini, kamera akan proseskan video secara automatik berbanding cara manual iaitu anda perlu ambil gambar timelapse satu persatu dan masukkan kepada komputer untuk diproses sebelum anda exportnya dalam bentuk video. GoPro menyentuh tentang naik taraf sensor, resolusi baru, Hyperview, HyperSmooth 5.0, video 10-bit dan night mode. Tapi mereka tidak pula sentuh pasal audio. Adakah mikrofonnya dinaik taraf? Tiada maklumat tentang itu. Saya assume yang ia sama dengan Hero 10 Black. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, GoPro Hero 10 Black didatangkan dengan bateri Enduro. Ia padan dengan Hero 9 dan Hero 10 dan dikatakan yang ia boleh berikan waktu guna 38% lebih lama berbanding bateri biasa. Untuk kawal selia bateri, GoPro turut memperkenalkan cara baru untuk memaksimumkan hayat bateri. Kini anda boleh aktifkan mod maksimumkan bateri dan kamera akan lakukan perkara seperti matikan sensor-sensor yang tidak berkenaan dan rendahkan bitrate untuk mengurangkan penggunaan bateri. Semuanya dengan hanya satu butang. Sebelum ini, anda perlu lakukan semua ini secara manual satu persatu. Lagi tentang memudahkan penggunaan, mereka turut memperkemas bahagian antara muka. Contohnya, sewaktu pertama kali kamera dihidupkan, UI mode Easy akan digunakan. Dalam Easy mode, pilihan yang ada cukup-cukup untuk anda rakam video yang ringkas. Bila dah mahir, anda boleh aktifkan UI mode jenis Advanced untuk anda beroleh semua tetapan yang ada. Jadi, untuk rumusan, GoPro Hero 11 Black dia ada sensor baru, kemudian POV Hyperview 5.3K 30 frame per saat, kemudian HyperSmooth 5.0 dengan Auto Boost, frame rate lebih tinggi pada resolusi lebih tinggi, Enduro battery diberikan sekali,
kalau nak beli asing, harganya RM100 lebih. Harga sama dengan waktu pelancaran Hero 10 dulu. Buat anda yang sedang cari kamera asing, lupakan saja Hero 10 dan dapatkan saja Hero 11. Sebab harga pelancarannya sama, iaitu RM2,399. Buat anda yang dah ada Hero 9 ataupun Hero 10, anda boleh kekalkan di kamera anda dan simpan duit untuk Hero 12 nanti. Selain itu, GoPro juga ada lancarkan kamera yang lebih kecil, iaitu GoPro Hero 11 Black Mini. Maklumatnya, nanti kami akan kongsikan sebab dia tak masuk lagi pun kat Malaysia. Jadi, sampai di sini sajalah perkongsian saya tentang GoPro Hero 11 Black. Apa pendapat anda? Adakah anda akan dapatkannya nanti? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen. Dan jangan lupa juga untuk singgah kepada portal Soyacica BM di bm.soyacica.com. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.